qadha. Yang pertama, qadha mubram. Dan yang kedua, qadha mu'allaq. Qadha mubram adalah ketentuan Allah yang tidak berubah. Dan ketentuan ini dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qadha mubram, tidak berubah. Ketentuan yang tidak berubah. Manakala qadha mu'allaq adalah ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuan yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Qadha mubram ataupun ketentuan yang tidak berubah. Contohnya, bangsa dan juga jantina. Bagaimana pula dengan orang yang mengubah jantinanya menjadi transgender, lelaki kepada perempuan dan perempuan kepada lelaki? Bagaimana status orang yang melakukan pembedahan plastik mengubah wajahnya daripada hodoh ke cantik tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak? Perkara ini disebut di dalam surah Qaf ayat ke-29. Keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Golongan yang disebutkan tadi seperti golongan yang mengubah jantina, mengubah rupa paras tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka mereka sebenarnya melanggar fitrah kemanusiaan dan sebenarnya juga telah zalim kepada diri sendiri. Qadha mu'allaq iaitu ketentuan yang berubah kepada ketentuan yang lain. Contohnya, qadha asal iaitu sakit boleh berubah dengan usaha seperti berdoa, bersedekah, berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan, maka daripada sakit boleh berubah qadha-nya kepada kesembuhan. Yang kedua adalah lemah di dalam peperiksaan. Boleh berubah kepada kecemerlangan dengan usaha belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi, perlu faham bahawa ada qadha Allah yang boleh diubah kepada qadha yang baharu dan ia dinamakan qadha mu'allaq. Hal ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya dan menetapkan apa-apa jua yang dikehendakinya. Dan pada sisinya ada umul kitab iaitu Luh Mahfuz. Okey, kita dah faham tentang qadha dan qadar secara umum. Dan kita juga dah faham tentang dua jenis qadha iaitu qadha mubram dan qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq adalah ketentuan yang boleh berubah dengan usaha. Usaha yang bagaimana? Berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai sesuatu tujuan. Contoh, sekiranya kita dilahirkan sebagai orang yang miskin, kita perlu menggunakan segala kemampuan seperti belajar dengan bersungguh-sungguh, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan amanah supaya kita dapat mengubah qadha daripada miskin kepada yang lebih selesa, lebih senang ataupun kaya. Setelah berusaha, kita perlu bertawakal kepada Allah. Apa maksud tawakal? Tawakal adalah menyerahkan sesuatu kepada Allah dan yakin bahawa hanya Allah yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Jadi jika kita hendak menjadi orang yang berjaya dalam hidup, berjaya dalam peperiksaan dan sebagainya, perlu menunjukkan usaha yang betul dan bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan menuai hasil yang baik. Dan jika tidak mencapai tujuan tersebut, maka insya-Allah Allah menentukan yang lebih baik dan kita tidak akan kecewa, insya-Allah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Adakah kami hanya bergantung kepada ketentuan kami dan kami tidak beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Beramallah kerana setiap orang dipermudah untuk mencapai matlamat penciptaannya." Kesan kepada akidah, mengelakkan diri daripada syirik kerana yakin setiap perkara adalah daripada Allah. Kesan kepada ibadah, tekun beribadah kerana mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Dan kesan yang ketiga, dengan beriman kepada qada dan qadar akan menjadikan kita orang yang bersabar dan redha ketika ditimpa musibah kerana yakin adanya hikmah pada setiap perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sangat hebat sikap seorang yang beriman. Sesungguhnya semua perkara baginya ialah kebaikan. Tiada seorang pun merasai perasaan begitu melainkan seorang mukmin. Sekiranya dia mendapat kebaikan, dia bersyukur dan itulah suatu kebaikan baginya. Dan sekiranya dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itulah suatu kebaikan baginya." Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum. Bye.